Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi gue Lunar Benuar. Welcome home. Dan kali ini gue akan mainkan sebuah game, yaitu adalah Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Yuk kita akan langsung mainkan gamenya. Kita langsung aja. Oke, di sini ini kangen ya, kita bisa battle sama 2P DMS1, dan kita bisa mengapa ya, idol-idolan kartu bisa. Oke lah, dan di sini gua akan memulai untuk campaign-nya atau story mode teman-teman. Semoga aja bisa tamat ya, gua gak jamin. Langsung aja kita akan yuk game aja. Input your name, jelas nama gua. What? Oh, gua lupa sih. Tombolnya apa aja gua lupa sih. Ah, gak cukup. Tunggu dulu. Yaudah pakai nama panggilan aja ya. Selalu gitu teman-teman. Game PS1 tuh banyak nggak cukup nama gue. Oke. Ini adalah game kartu pertama gue di PS1 dulu. Ini Heisin kan setelah gue ya. Oke. Pokoknya dia butuh untuk mengumpulkan Millennium item. Gua lupa juga Heisin. Yang gua ingat adalah kalau kita gagal kita bakal game over. Itu doang yang gua ingat. Sisanya gua lupa. Oke. Saya. Gua lupa nih gimana. Oke, kita save dulu. Lift shop mungkin ya. Tunggu teman-teman, gua bingung sumpah. Tunggu ya. Ini sudah puluhan tahun yang lalu. Coba ini ya. Ini kalau nggak salah ada menu nih, duel-duel kan, oh ya kan. Oke, ini biotek. Ini perpustakaan apa semua yang, oh iya, yang dikumpulin teman-teman masih 36. Password. Ini coba gua input angka-angka kah? Oke, gua coba input angka-angka ya. Ya, kita akan coba teman-teman. Gak bisa. I don't know. Is this? Starcik buat apa ya? Emang gua lupa ya kodenya ya. Oke lah. Free duel. Itu kalau gak salah bisa malah musuh ini kan. Oke. Asyik, kita belum ada musuh soalnya kita belum campaign. Ya. Baiklah teman-teman, kita akan main aja. Duel kah? I don't know, maybe di sini. Dia nunggu gua hanya untuk mau duel. Oh my god. Itu mau gimana lagi udah? Oh ya, untuk game ini dapatnya acak teman-teman. Jadi kita nggak bisa mendapatkan apa ya?
Satu deck yang sama dengan yang kalau siapapun main beda-beda aja, mungkin tergantung namanya mungkin. Ini koinnya bisa digabung-gabungin, tapi apa ya? Ini kan? Salah sem. Aduh, gua lupa lagi. Baik. Mesti hati-hati. Kalau gue ini bisa sih. Oke, nice. Oke, jelek tapi. Kita akan cobain aja. Oke, mantap, kita menang. Langsung hit, nice. Lalu, apa lagi? Gatel dengan gue. Tunggu. Apa ya teman-teman ya? Ini kah? Salah. Yaudah kita pakai 1K ini hit aja. Oh yes. Kayaknya kita masih bisa menang sih kalau gue bilang. Dan game ini butuh farming teman-teman, gak bisa diselesaikan langsung. Oke, gue gak begitu jago lagi main di game. Yaudah gak masalah lah. Banyak banget. Tunggu ya, ini gua gabungin di sini aja kali. Gak bisa. Oke, langsung kita Oke, nice. Levelnya karena atas adalah apa ya, HP musuhnya. Kalau yang angka 30-an dan 20-an itu jumlah sisa kartu yang kita miliki. Kayak begini kan? Gak bisa. Gundul. Kenapa gak bisa semua? Untungnya ini masih awal-awal. Aduh, gua gak tahu lagi evolusinya gimana. Masa cuma 1K doang? Nah, kayak gini deh. Oke. Untung aja musuhnya belum punya yang GG untungnya. Bisa gak ya? Nice, bisa. Oh, 1,2K lumayan. Gila, musuh masih cukup banget, masih awal banget nih ya. Tidak usah bangga, masih awal-awal. Oke, nice. Lalu gimana? Oh, mantap. Gua coba-coba dulu. Ini kah? Oh, bisa. 1,4, oke. Gua udah lama sih gak main, cuman ya kita mesti coba-coba dulu teman-teman. Soalnya deck awalnya kan acak tuh, sebelum kita ngumpulin kartu yang banyak kita susun. Ini acak semua. Oke, you win. You win ada bintangnya. Bintang tuh kayaknya starter tau gua. Fungsinya kayaknya, gua lupa fungsinya apa. Bawahnya itu adalah apa yang kita dapat lewat menang lawan dia. Oke lah, come on lah. Ini gua mesti hati-hati ya. Kita ngelawan lagi yang lain. Jadi kita mesti duel kemungkinan ya. Buka musuh. Oke, gak penting pasti. Awal-awal dia aja cupu kayak gitu, pasti itu juga gak penting. Jadi ya, kita akan coba menangin aja lah. Masa wasem. Salah. Oh my god. Dia mau ngapain? Oke, dia nggak mau ngapa-ngapain. Setahu gue ini bisa. Gue masih ingat ini. Nah kan, ini gue masih ingat. Oke.
Dapat aja lumayan nih. Mestinya kita bisa menang sih mestinya. Lihat nanti tempat apa? Gak bisa ya. Coba pasang ini mungkin. Gak bisa. Oh no. Oke, ini masih awal-awal, kita langsung nge-push aja supaya levelnya dia cepet habis teman-teman. Gua akan langsung push aja ya. Oh my god, dia mau ngapain lagi? Nope, dia mau ngapa-ngapain. Ini mungkin. Oke, okay, nice, betul. Oh, gua mesti ngerti-ngerti ya. Witch-nya di situ. Kantong sama cewek, oke, okay, nice. Bisa sih menang. One turn more, kita akan menang. Oke, okay, nice. Gua pengen coba sih. Gua kok gak bisa. Oke, okay, kita habisin aja langsung teman-teman. Di sini bisa untuk ada animasinya, cuman ini animasinya jelek banget, jadi gua nggak akan animasi. Game 8 bit ya, jelek animasinya. Oke, S, gua kata bla 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 ya, gua kata alpha. I don't know, gua lupa gua kata alpha. Oke. Dia nggak pernah kalah katanya. Oke, sini. Mesok kamu ya. Kita mesti main cepet aja lah. Semoga aja itu kombinasi yang gua ingat ya. Maybe. Oke, okay, nice. Betul ya. Entah kenapa kalau kecil-kecil kalau kita pakai cewek itu kombinasinya banyak. Kenapa ya? Gua masih ingat soalnya kayak gitu. Gua nggak tahu alasannya apa. Apa nih? Ini kan? Nope. Gua nggak yakin itu. Kayaknya bagus, nah, kan? Bagus. Untung aja gua angkat. Gak bisa bati buat. Nah, ini gua bagus sedikit lumayan. Oh, nambah attack ya. Oke. Itu kayaknya elemennya ya. Elemennya itu ada yang nambah. Tapi gue lupa apa aja. I don't know. Salah. Nambah loh. Untung jauh. Oke, nice. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan saja. Asem. Gua punya scorpion teman-teman. Apa ya? Ini kah? Ah, salah. Gak apa lah, kita bisa menang lewat solusinya sih. Gak masalah. Sambil gua coba-coba untuk fusion. Jadi kalau posisi attack kita bisa mati pakai selisihnya, tapi kalau posisi defense mati doang. Itu teman-teman. Gini kan? Nope. Oh. Oke. Ini kecil banget tanknya, takutnya dia bisa dapat selisih sangat banyak, jadi gua akan defend aja. Oke, dia cukup lumayan ya. Tadi gua masih ingat the lightning ya. Langsung hilang tuh. Oke, yeah, nice. Oke. Mungkinkah? Coba deh. Oke, bisa. 1,2. What?
my god. Gak tembus teman-teman. Ya udah enggak apa-apa lah, gak tembus ya udah enggak apa-apa. Maybe enggak bisa. Salah kalkulasi ya. Oke, Osilo. Udah kita hidayah lah. Zombie Macmol zombie. Nah, nice kayak gini. Sisa 1k levelnya. Abis ini menang sih buat. Oh my god. Ukur-ukur. Yang kita akan lawan ukur-ukur itu. Bisa mas? Gak bisa. Oke, gak bisa. Baiklah. Sudah menang ya. Oke, fine. Kita belum kalah sejauh ini. Masih awal. Aduh, dapet C lagi. Baiklah, dapet C teman-teman. Oh my god, kakek. Come on, kakek. Wah, asem kakek. Apa ya? Kok gua gak tau lagi dia apa. Gini kah? Salah. Maaf. Oke, gini aja. Kita pakai defense 1,2 apa? Siapa tau gak ketembus sama dia. Oke, nice. Gak apa-apa. Ini gue coba ya. Sekalian buang. Oke, gak bisa. Oh my god, defense-nya tinggi banget. Kita gak bisa tembus teman-teman. 1,3k loh. Wow. What the heck. Kok kuat-kuat tank-nya dia. Tunggu. Oh my goodness. Apaan ini? Gak bisa. Kita coba dikas dulu. Oh my god, dikabungin. Wow. Kok ada rendah-rendahan ya ini? Waduh, kuat banget dia. Oh my god. Kita butuh sesuatu. Wah, kok bisa? 1,4, buat apa 1,4? Kita patahin dulu satunya ini. Oh my goodness, ini susah ini. Kita butuh yang di atas 2K-nya. Paling tidak kita butuh 2,1. Asam. Kemana ini? Tunggu ya. Apa ini? What the heck? Wah! 1,8 teman-teman. Bunda. Gak bisa, oke. Oke, oke ya, cuman tetap aja kalah sedikit poinnya. Oh my god, gimana nih kalahin dia? Dia bisa mati ini masalahnya, 1K won, batinnya. Oh, I see. Ini peluang kita lebih bagus kalau gini. Ayo, jangan gede-gede, please. Oke, 1K. Boleh. Oh my god, cewek sama itu. Bisa gak ya?
Boom. Oke, bisa teman-teman. Emang kita tuh sudah pasti menang gitu ya. Kita tanpa lightning aja sudah jelas kita akan menang. Oke, nice. Waktunya comeback teman-teman. Bagus, bagus, bagus. Oke. Ini gua nggak tahu mesti diapain. Gak bisa loh. Oke, gak cukup ya. Untung gue gak maksain ngetek pake ini. Gak cukup soalnya. Disini bisa sih. Mantan. Jadi ini skeleton. Bisa lah. Nice, bisa. Jadi kita bisa kecil dia lebih cepat kalau kayak gini. Nah, mantap. One turn lagi, kita akan menang. Satu lagi teman-teman. Oke, kemudian ini kan? Gak bisa loh. Oke, salah gua. Gak bisa. Dan kita masih menang, gak apa-apa. It's okay, kita menang teman-teman. Mesti gua inget-inget mystical self. Oke, okay, win ya. Wah, deal loh. Tapi mending lah, jangan kalah lah. Oke, masa ada lagi kan? Sudah semua kayaknya ya. Entah kenapa nih kayaknya sudah semua teman-teman. Jadi kita akan go outside aja. Jono. Kita akan temuin Jono teman-teman. Di plaza. Oke, ini kerjaannya Heisen katanya. Mana? Hey, buat ya. Tessa, oh Tessa namanya. Ini kalau nggak salah kalau dia kalah kan kakinya diambil satu teman-teman, sekarang dua ya, yang ada di deknya. Asem. Udah. Oh, duanya ditunda. Dia dipanggil sama bawahannya tadi. Seto Kaiba deh ya. Oke, fine. Gua save dulu aja teman-teman. Dulu ya lah. Oh, aneh-aneh. Coba ke duel. Kita mesti ke Jono gak sih? Oh iya. Oke, kita akan coba lawan Jono teman-teman. Gua pengen tahu kekuatan Jono yang sesungguhnya deh kayak gimana. Udah deh, masih menang 4 kali deh, gak usah sombong deh. Oke. Hum. Gua jadi kepo sih sumpah. Bisa loh. Selama ini yang gua bilang kelihatannya gak bisa, bisa loh. Oke. Tapi apakah dengan sebuah kacang kita bisa menang? Kayaknya sih menang. Kepo butuh wanita. Gak bisa. Baik, kita akan tembusin aja. Oh, gampang. Tersangkaan susah. Gampang ya. Oke, nice. Langsung aja kita lawan lagi. Waduh, di attack. Nambah lagi. Oh my god.
Mystic Lab ya. Nambah monon Mystic Lab-nya dia. Ini kematiannya dia nih. Ceklet bumbu gua Mystical Sand udah jadi nih. Tidak, nggak nambah. Oke, kita bagiin aja. Kita 2,1k lumayan coy, 2,1k loh. Tadi menang sih kalau nggak ada halangan. Oke. I don't know. Nggak bisa. Yes, kita attack aja. Ini bajunya gua posisi attack aja teman-teman, supaya kita bisa mancing musuhnya buat attack. Habis itu kita bisa menang selain. Oh, dia gak kepancing tuh. Kita coba bagi ini. Gak bisa. Baiklah. Full. Wah, menang nih. Kita menang lawan Jono dengan cukup mudah, teman-teman. Oke, Jono. B loh. Baiklah, B, teman-teman. Udah gua push sedemikian masih B. Hah? Sopo? Hah? Look at that. Oh. Seto Kaiba. Jangan bilang. What the heck? Mateng lah lawan Seto Kaiba. Susah nih teman-teman. Lawan Seto Kaiba itu gak gampang. Oh my god, lagunya kayak gini lagi. Oke. Kita mesti ke cepet-cepet ke combo. Kita mesti buang-buang stick kita sampai kita ketemu combo wanita itu ya. Inotamasu, oke nice. Gua akan soalnya attack Inotamasu-nya. Ini kah? Oh my god! Oh itu bisa. Oh ini juga bisa. Oke fine, Twin Autumn. Yuk sini. Nambah lo gak masalah. Hup. Oh langsung kena. Sini sini Blue Ice. Ini gak ada Blue Ice nya atau gua masih awal. Gak ada, gak ada. Nanti kayak di ending-ending teman-teman tuh ada Blue Ice. Bisa kah? Nice, bisa. Oh iya, gua lupa ya, bisa kayak gini. Pegasus. Oke, Dark Witch. Ceklek, nice. 5,5, cukup bagus. Jangan sampai dia gabung-gabung ke dua apa. Jangan sampai. Oke. Bisa sih ini gua. Maybe. Nggak, salah-salah. Kita attack aja, nice. Langsung disikat teman-teman, santai-santai. Nah, dapat kayak gini, sudah bagus dan langsung selesai ya. Dan oke, disikat kita bisa lihat berapa, 1,4 lumayan. Gabung, nggak bisa. Oke, busuk. Oke, okay, nice. Sudah pasti menang nih kita. Dalam segi jumlah kita sudah pasti menang teman-teman. Oke. Gak bisa, bisa kan bisa. Oke, nice. Dolphin mati. Kita pakai tangan-tangan manja. Oke, good, tangan-tangan manja bisa membunuh dia, teman-teman. Oke. Aduh, dia lagi. Ya usah lah, gak apa-apa tapi. Oke. Oke. Kita cukup, and then
What is this? Kita play dengan dia. Baiklah, kita sebelumnya udah menang teman-teman, nggak mungkin lah kita kalah. Oke lah, kita akan play dengan Jono. Ini gak bagus sih. Kita buang-buangnya semua aja lah. Oke, bisa-bisa. Pin. Nice. Kita buang-buang dulu sampai ketemu combo kita. Oke, dia gak bisa melawan. Ini apa ya? Ini dah. Salah gua. Kebalik. Masa dia hebat sih. Nice, bisa. Si Jono bisa kita attack teman-teman. Bagus. Kita langsung aja. Oke, mantap. Ini gua inget ini. Nice, 1.8. Maksudnya bisa nih ya. Deknya dia nggak begitu bagus sih kalau gue lihat. Jadi maksudnya ini bisa banget teman-teman untuk di cek ya. Oke, 3.4k. Sisanya lumayan. Kayaknya gue sudah menang ya. Kayaknya sudah menang gue. Oh iya, sudah menang. Oke, nice. Kita sudah menang lawan Jono. Masa gak dapet S sih? Langsung ketek-ketek loh. Bilo. Kayaknya kita gak boleh kebanyakan buang itu deh kita. Oh my god. Siapa mainnya weh? Kayaknya udah deh. Gua save dulu aja teman-teman. Ini gua masih belum ganti komponen deck kita ya. Masih awal-awal. Coba ya dicek ya apakah bintangnya naik. Oke, bintang kita 20. Udah mulai naik teman-teman. Udah bagian sini udah mulai terbuka. Ini kesopo. Ini yang awal ya, yang gua lingkat ya. Tapi gak penting selamanya. Ya dia gak penting sih aslinya. Gak masalah gua tinggal kesini. Simon kan? Simonnya kan? Oh. Ketekan! My god, ketekan segala. Game ini gue bakal selesaiin bertahap teman-teman. Jadi kita mesti dapetin banyak apa ya? Support buat deck. Oke, di sini bukan. Sini kan? Oke. Okay. Ini kayaknya teman-temannya situ deh. Oh, pasti ke sini teman-teman. Sudah enggak ada lagi jalannya. Oh iya, ke sini ya. Apaan? Oke, ada sesuatu yang mengganggu dia. Oh, si monyet kan? Gue bilang apa si monyet, teman-teman? Oke, ini apa nih? Heisin. Oh my god, apakah kita akan melawan Heisin? I don't know. Kalau kalah, kita mesti latihan dulu. Kita nggak bisa dilanjut, kan? Oke, kekuatan ke-8 ya.
Oh my god, isi kayaknya ngetek sebelah sini deh. Oke, ini bahaya di sini teman-teman. Halo? Oke, kita dihalang-halangi loh ya untuk escape sama situ. Kita ditangkap coy. Di sini lagi ngumpulin melanium item. Oh itu yang di kalungnya Yugi itu kan, soal gua. Melanium palsu. Oke, Simon dilukain dan kita mesti pegang melanium palsu dan escape. Baiklah teman-teman. Oh my god, tahu nesin. Dong. Pindah dia. Oh my god, lawan Heisin gelap lagi. Nah, ini. Oke, usaha. Gak bagus sih, gak nambah. Tempatnya gelap teman-teman. Itu menguntungkan bagi Heisin. Wedan apa aktif lagi? Itu udah pasti kalah coy. Gimana kalahin? 3,5 sekian. Oke, kayaknya gua mesti kalah deh. I don't know. Itu GG banget teman-teman, 3,5 sekian loh. Ya kita kalah aja lah. Gak bisa, gak bisa. Deknya udah jadi. Gak bisa, oke fine. Tendung, deknya sudah jadi. Oke, kita jebakan. Redan. Wow, tambah dikit loh. Udah kita kalah aja ya. So banget Heisin. Kalah Heisin. Geng Heisin. Oh my god, kita kalah teman-teman. Tak mungkin menang asem. Apa gua mesti pilih-pilihan? Gak mau duel ya. Oh emang gini. Kita gak boleh kasih Millennium Pass jadi itu ke Heisin. Oke. Oke, gak ada pilihan. Kita pecahin Millennium Pass. Heisin setengah mampus ya kekuatan nih. Oke, kita di dalam Millennium Puzzle. Jiwanya Simon kekunci di sini. Oke teman-teman, sudah tepat apa yang gua lakuin ya. Wake up Yugi. Oke, ada Yugi Muto ya. Oh, I see. Yang tadi itu kayaknya masa lalu ya. Ini masa yang sesungguhnya teman-teman.
sebenarnya beda banget itu loh, kayak ancient lawan kayak gini. Iya, Seto Kaiba ya ini ya, namanya Seto Kaiba nih. Kita wajib menang dulu, gak boleh kalah. Oh iya ini. Belok boy. Yuki. Wah, kita jadi Yuki gitu. Oke, okay, gua akan save dan kayaknya kalau kita list shop kita bakal lawan musuh kayaknya. Coba kita ke title dulu. Apakah kita tadi battle-nya dihitung kalah lawan Isin? Atau dihitung menang? Itu kalah. Oh, tadi itu kali itu. Simon 2 gak ada ya, tapi gak penting. Masih jauh teman-teman. Oke lah. Disini gue yakin gue gak bisa menang dengan gaya main tadi. Kita mesti betul-betul kumpulin T kita lebih bagus lagi dibandingkan ini. Ya teman-teman, setelah dulu mengenai Yu-Gi-Oh nya nanti gue akan lanjutin lagi. Thank you buat kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Jika kalian suka, ketemu lagi dengan gue di next video. God bless you and bye-bye. I just wanna be with you. I just wanna be